Om Swastiastu. Kami perwakilan dari SMK Negeri 1 Sukasade. Saya Nika Dek Lingsa Laliana Putri. Saya Nika Dek Lingsa Suryani. Saya Nika Dek Lingsa Suryani. Ingin mempersembahkan video digital dengan judul Cairan Multifungsi Ekoenzim. Menemu formula ekoenzim oleh Dr. Resikum Pongpen, pendiri Asosiasi Pertanian Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti limbah buah-buahan dan juga limbah sayuran. Ada juga tambahannya seperti air, gula merah atau gula tebu, dan juga molasin. Saat ini, 60% sampah yang terbuang di TPA merupakan sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta meningkatkan risiko terjadinya ledakan di TPA. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Karenanya, dengan ekoenzim, kita dapat mengurangi produksi limbah kimia, sintetis, dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Ayo ikuti kami membuat ekoenzim. Dan ada pun bahan-bahannya yaitu 3 gram limbah organik, 1 liter air, dan 1 gram gula merah. Resep modifikasi ekoenzim. Ekoenzim dibuat dengan perbandingan 10 liter air, 1 molase, 3 sampah organik. Manfaat ekoenzim bagi kesehatan adalah mengatasi berbagai luka seperti luka bakar, luka gores, luka diabetes, luka dicubit, luka sobek, dan mengatasi berbagai macam penyakit kulit seperti infeksi, alergi, digigit serangga, dan bisul. Thank you.
kita diamkan di ruangan lembab yang terhindar dari cahaya matahari selama 3 bulan. Yang kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sayangi bumi, sayangi diri. Nik Jaya.